Akhirnya aku udah ganti baju nih. Sama jadi waktunya juga. Adalah kita sekarang check it out. Check it out. Jadi ceritanya udah ada Twitter yang masuk, yang tadi sudah mention kita di Twitter, ada Harry underscore Firman 14. Nah, hai malam-malam, gue Harry, gue udah nikah 4 tahun, gue lagi bingung sama pasangan gue yang selalu bilang gue gendutan ya. Kenapa sih cewek tuh suka ngerasa gendut? Hashtag check it out, at malam underscore malam net. Karena jujur aja aku juga sekarang ini, kalian tadi lihat kan kalau aku merasa aku ini gendut fluffy. Jadi cewek tuh bawaannya tuh kalau pengennya itu dia tuh terlihat bagus di mata kamu. Jadi pengennya tuh terlihat cantik supaya kamu itu gak ngeliat cewek lain. Kan kalau misalnya kayak kita ngeliat cowok kita tuh ngeliatin cewek lain gitu kalau lagi jalan sama kita, itu kan pasti bete ya. Makanya dia tuh pengen selalu kelihatan kurus. Jadi tuh lain kali kalau misalnya bilang ceweknya ngerasa gendutan, kita tuh harus bilang, enggak kok sayang, kamu kurus, udah. Terus kamu juga ngatanya enggak boleh kemana-mana pakai kacamata ya. Wow, gitu. Kacamata kuda. Enggak tahu. Yang selalu saya bingung dari perempuan adalah, mereka suka posting foto di Instagram. Kapan ya bisa kurus kayak gini lagi? Hey, nge-gym bukan posting. Itu aku. Itu aku. Ya, kapan ya bisa kurus gini lagi? Nge-gym, jangan posting. Posting enggak bakar kalori. Iya, aku enggak, kan. Sur, tapi Sur, kalau di Instagram itu gue sering lihat. Merasa gendut tapi padahal kalau kita perhatiin nggak gendut, itu cuma pengen dapat counter, nggak kok kak cantik kok kak gitu. Iya, karena cewek itu kan senang dipuji guys, jadi kayak gitu. Ini kamu ngerasa kamu gendut? Iya, aku ngerasanya kamu perfect. Mata kita tuh berbeda memang. Ntar kalau udah sampai kampung rambutan bangunin ya, saya mau tidur. Ada lebih bus. Ini langsung nih, ada Twitter kedua nih dari Andi Sumardi. Nih, saya Andi, saya heran sama pacar saya. Kenapa sih kalau ada promo cashback selalu aja beli? Apalagi kalau lipstick. Padahal udah punya lipstick warna merah cabe. Misalnya, beli lagi warna merah marun. Padahal sama-sama merah, bukannya kalau gitu malah jadi tambah boros ya. Hashtag cekidot at malam underscore malamnet. Kamu nggak tahu ya, kamu harus lihat seluruh lipstick aku adalah warnanya peach kayak gini. Walaupun beda warna sedikit, cuma satu angka aja. Aku beli tetap, itu tuh ada khasiatnya. Jadi tuh gini ya, para laki tuh harus tahu kalau misalnya cewek ini ya, misalnya aku pakai lipstick ini ya, ini tuh tiga lipstick. Kalau kalian tahu, ini tuh tiga lipstick. Dari warna nude, dicampur warna nude itu warna krem. Abis itu dicampur warna peach, abis itu dicampur agak warna orange. Terus dikasih, oh nggak, satu lagi, agak lip gloss gitu. Jadi biar lebih fresh gitu. Kan kelihatan cantik, pengennya tuh lu merah marun, merah cabe, merah apapun itu, tetap aja di muka tuh tetap beda, make up-nya tuh beda, waktunya tuh beda. Jadi kayak misalnya kita mau ke nikahan misalnya, kita harus pakai merah cabe. Nah, kalau misalnya kita mau ke Tereng yuk. Gua lagi pakai match nih Aurora. Gua assassin. Oh, mantap. Ih, enggak, kita ngomong merah banyak banget, saya cuma tahu merah dua, Liverpool sama MU udah. Ih, enggak. Ada tiga. Bumper Blangwir merah. Enggak, jadi cewek itu, dia itu pasti pengen terlihat cantik terus di setiap saat yang walaupun berbeda, walaupun merahnya sama. Tapi kalau kalian lihat secara seksama, itu pasti beda. Lu udah legend apa masih, udah mitik apa legend, masih legend? Legend 4 gua. Lu masih GM ya? Apa itu GM? Kita mengereng, terus aja ngomongin lipstick. Mana gua paham? Mana gua ya paham? Ya enggak. Masalah tuh gini loh, kadang tuh aku juga sebel nih sama cowok ya. Misalnya bilang, aku kan gak bisa beli lipstick nih. Sayang, warna lipstick ini bagus. Terus bilang, kamu kan udah punya warna itu. Enggak, jelas-jelas nomornya aja beda. Aku gak punya lipstick ini, berarti ini warnanya beda. Jelas nomornya beda, pasti warnanya beda. Dan tepok-tepoknya pakai sandal jepit, lama juga merona. Pak. Merahnya natural. Enggak, Dita, bukannya aku mau mengkritik pacar kamu ya? Iya. Kalau aku jadi pacar kamu sih, aku cuma ngerasa cukup aja. Punya hidup yang diwarnain kamu. Wow. Gak usah ngurus warna lipstick, warna apa, gak usah diurusin. Yang penting hidup gue diwarnain sama lu gitu. Awas ketabrak, gue mau maju nih. Oh iya, satu lagi. Itu tandanya cewek gak boros, dia tuh malah menghemat. Karena kenapa? Jadi dia gak perlu lagi beli kayak lipstick yang beda, yang sebenarnya itu. Kayak dia sukanya merah, berarti dia pasti nggak akan beli warna yang warna orange atau warna lainnya. Itu pasti boros main. Namanya, cewek itu boros. Enggak, itu tuh hemat. Semua barang dibilang, ih lucu. Enggak, lu nggak mengerti. Iya nggak sih? Lu nggak mengerti. Ada action figure gambar monster, ih lucu. Apa yang lucu sih? Nah, semua dibilang lucu apa sih? Ini.
Lo gak mengerti bahwa memang memilih lipstick itu kebahagiaan cewek. Apa susahnya sih ngasih cewek bahagia? Tuh. Eh, namanya lipen ya lipen. Udah kelar. Enggak, emang kebahagiaan dia mengganggu hidup lo? Enggak juga kan. Lumayan. Gini deh, bedain ya. Kalau cowok itu barangnya boros jelas mahal. Dia sekali beli motor tuh berapa? Aku beli lipstick aja cuman berapa? Itu bisa langsung beribu-ribu lipstick coba dapat. Ya lu beli aja 1000 lu langsung pakai bareng-bareng gitu. Sama sih. Masih lebih hemat wanita. Coba wanita tuh kalau beli itu berdasarkan yang kebutuhan. Kalau cowok sebenarnya motor aja cuma satu. Jarang dipakai, ya enggak? Cuma dipakai pas buat touring doang. Kita tuh kalau lagi pengen doang kita pakai. Tuh kan? Maksudnya kalau lagi pengen motoran kita pakai motornya gitu loh. Iya, tapi motong, nih, udah jarang dipakai, udah sebulan sekali dipakai, terus abis itu dia harus abis kita di masa. Cari wording yang lain. Digunakan kayak gitu abis. Enggak. Tapi lipstick juga digunain, Sur. Iya. Lipstick itu digunakan setiap hari, bahkan sehari aja cewek itu bisa 3 kali. Iya, iya, percuma lipstiknya mahal-mahal kalau nempel di gigi, tau gak lo? Ada. Udah, yuk kita mau tidur nih. Dita punya rahasia sebelum tidur. Ini dia, rahasia sebelum tidur. Oke, jadi sekarang waktunya rahasia sebelum tidur. Rahasia sebelum tidur adalah kalian gak boleh makan mie. Kenapa emang? Nanti kalian kan gendut. Katanya okay. Kalian mau tetap kurus. Jadi wanita yang kurus, itu kamu ngapain kayak gini? Saya mau pindah ke sono. Sini. Ibu merepet aja sih. Ya udah yuk. Jadi kita sekarang langsung aja musik. Ya ilah. Gimana? Gerakannya gini. Untuk mengencangkan tulang hidung tuh kayak gimana? Gini. Ayo kita ini buat melemesin badan. Karena seharian kalian pasti di kantor kerjaannya duduk ya kan? Penonton mata lu biasa aja ya. Ini aja sampai bengong begitu. Kalian kalau duduk kalian tuh harus Iya. Apa? I'm listening. Iya, harus melemaskan punggung kalian. Terus. Kalau begini mah bukan lemes namanya. Terus apa? Apa sih? Capek. Enggak, ini lemas. Capek lah, Dit. Gue udah 32 loh. Tuh, sampai bunyi tahu punggung aku. Masa? Iya. Oke. Ya. Aduh. Terima kasih banyak buat hari ini. Mohon maaf kalau WhatsApp-nya belum bisa dibacain semua. Jangan lupa WhatsApp terus, SMS terus, reaction kita terus. Doain terus ya. Jangan lupa kita punya pesan-pesan sebelum berpisah. Jangan lupa cium tangan mama papa sebelum berangkat. Jangan lupa bilang makasih, permisi, dan thank you sama orang ya. Ya. Jangan lupa beresin makanan sendiri kalau di fast food. Oh iya betul, iya betul. Jangan lupa besok kita akan ada grand prize. Saya hadiah untuk Anda. Terima kasih. Jangan lupa ya, saksikan terus malam-malam setiap Senin sampai Rabu pukul 11 malam hanya di M. Oke, sudah pamit. Kita pamit dari pamit. Semuanya lo tonton, jangan cuma di online aja, tapi nonton biar.